Bintang film Nirina Zubir emosional ketika ikut hadir saat tiga tersangka penggelapan aset orang tuanya dihadirkan polisi, Kamis, tanggal 18 November tahun 2021. Nirina Zubir bahkan terlihat menatap sinis tiga tersangka penggelapan aset orang tuanya di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan. Selain Riri Kasmita yang pernah menjadi asisten di rumah mendiang ibunya, dua tersangka lainnya adalah Edrianto dan Notaris Faridah. Edrianto adalah suami Riri. Nirina Zubir begitu emosi ketika tahu Riri Kasmita adalah pelaku utama penggelapan 6 aset orang tuanya. Saudara Riri diselamatkan ibu saya dari keluarga tirinya. Dia dibawa ke rumah ibu saya dan diberi pekerjaan layak, kata Nirina Zubir menangis dan menunjuk Riri Kasmita. Nirina Zubir berat hati bertemu Riri Kasmita. Dia, Riri Kasmita, tidak minta maaf ke saya. Jalan saja dia masih berani menatap mata saya dengan penuh keji, ucap Nirina.